Terima kasih Anda masih bersama TA Surakarta dan kita masuk dalam segmen TA Bisnis. Mitra TA TV tidak hanya penjahit busana saja yang kebanjiran rejeki pada saat lebaran kemarin. Namun para penjahit permak jeans pun tak kalah ramainya menerima permintaan permak jeans. Baik itu jeans lama maupun jeans yang baru saja dibeli dari pusat perbelanjaan. Berikut informasinya untuk Anda. Peningkatan permak jeans mencapai 3 kali lipat dari hari biasanya. Biasanya satu orang hanya permak 1 jeans, namun kini per orangnya mencapai 5 hingga 10 jeans. Mayoritas yang menggunakan jasa permak jeans adalah perempuan, mulai dari jenis jeans lama hingga yang barusan dibeli sekalipun. Tidak hanya jeans lama saja yang dipermak, tetapi juga jeans baru yang baru saja dibeli juga ikut dipermak, terutama produk luar negeri. Produk impor biasanya ukurannya menyesuaikan orang yang ada di sana, sehingga ukuran kaki biasanya lebih panjang, berbeda dengan ukuran kaki orang lokal yang lebih pendek. Sehingga mereka banyak yang meminta jeansnya untuk dipermak. Karena tingginya order permak jeans, pihaknya kini hanya menerima pemotongan saja. Sedangkan yang lebih rumit sudah tidak ia terima lagi. Kalau menjahitkan, Bapak tergantung apa? Panjang dan pendek. Kebanyakan pelanggan dari mana, Bapak? Dari luar kota juga ada. Ina Aiko, Surakarta, TA TV. Arena permainan anak Dreamland membuka cabangnya yang ke-7 di Hartono Mall. Sebanyak 17 wahana permainan siap memanjakan pelanggan yang tidak hanya memberikan permainan tetapi juga menyelipkan unsur edukasi di setiap permainan yang ada. Tempat permainan anak Dreamland resmi membuka cabang ke-7 dengan menampilkan belasan wahana permainan. Wahana permainan yang ditawarkan diantaranya handport, battery car, bonsor atau istana balon, mandi bola, water ball, mini train. Keamanan anak-anak di sini sangat dijaga sehingga anak-anak bermain dengan aman. 17 wahana tersebut nantinya setiap 2 hingga 3 tahun akan dilakukan pembaharuan ataupun pergantian permainan. Selain memberikan berbagai pilihan permainan, Dreamland tetap menyelipkan unsur edukasi di dalamnya. Seperti mengajarkan cara menanam dengan baik, diantaranya menanam sayuran buah dengan sistem hidroponik. Hal ini dikarenakan karena wahana bermain yang baru saja diresmikan ini menggunakan konsep Happy Farm atau mirip peternakan dengan nuansa kandang ternak. Promo beli 5 tiket dapat membership. Membership mendapatkan diskon 20% dan diskon 10% untuk makanan dan minuman. Harga tiket weekday adalah Rp20.000. dan weekend Rp25.000. Buat di Solo yang kita tawarkan itu arena bermain entertainment, jadi arena bermain dengan ada unsur edukasinya dengan konsep happy farm farming peternakan. Jadi di dalam arena bermain ini customer anak-anak yang datang, orang tua yang datang itu suasananya peternakan. Ada pengajaran cara tanam. Ina Aiko, Surakarta, TA TV. Terima kasih Anda telah menyaksikan TA Surakarta dan jangan lupa Anda juga dapat menyimak berita-berita yang kami tayangkan di portal berita kami di www.tatv.co.id dan jangan lupa selalu mendengarkan 103,5 TA Radio, musik dan informasi terbaik. Selamat malam TA TV masa kini dan tetap berbudaya. Sampai jumpa.